ini ayam untuk nenek. Iya. Ayam ini ada ayam untuk ayu. Nek, ini rumah siapa? Ini rumah nenek. Ini buat nenek. Rumahnya buruk. Iya, ini rumah nenek. Nek, ini rumahnya udah dibenerin. Atasnya udah nggak bocor lagi. Nanti kalau kita tidur, udah kalau hujan nggak akan bakalan keterusan lagi. Siapa ngasih? Ini rezeki dari Allah untuk Ayu sama nenek sama Sofi ya. Ayu seneng. Ayu seneng. Nenek seneng, Nek. Seneng. Buka yuk. Ya. Ini ayam untuk nenek. Iya. Ayam ini ada ayam untuk Ayu. Katanya kan kemarin ada ayam di teras. Tapi itu kan bukan punya Ayu, tapi punya kawan. Sekarang Ayu punya ayam sendiri. Masih ada juga hadiah lain untuk keluarga nenek Ramuna. Nenek ada telur. Nah ini ada beras. Nanti kan nenek bisa makan sama beras, nggak sama pisang lagi ya. Udah nggak sanggup melihat nenek sama Ayu tiap hari makannya pisang. Mutia selama di sini makannya pisang, perutnya sakit banget. Sedikit lega rasanya bisa berbagi dengan mereka bertiga. Di dalam rumah, aku juga telah menyediakan kejutan untuk nenek sekeluarga. Selain memperbaiki rumah, aku juga membelikan perabotan yang semoga bisa membuat mereka lebih nyaman. Terima kasih ya Tuhan. Ada baju. Nenek kan suruh nyalain radio, tapi nenek kan nggak punya. Terus selama Mutia di sini kan, nenek pengen dulu. Nenek itu ada radio. Nenek bisa nyalain. Sama. Iya.